sampai pembicaraan kita tentang hadis yang ke-38 tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasul meriwayatkan dari Allah, yaitu hadisul qudsi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Yang artinya, man 'adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, faqad adzantuhu bil harbi, maka sungguh aku nyatakan perang terhadapnya. Dan pada pertemuan yang telah lalu kita menceritakan tentang siapa mereka waliullah, dan sudah kita jelaskan, dan terakhir pembicaraan kita bagaimana mereka para aulia adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dengan ilmu dan amal, sehingga dikatakan mattakhadallahu min waliyin jahil, Allah tidak menjadikan seorang wali itu jahil dari ilmu agama. Walau ittakhadahu, seandainya Allah menginginkan menjadikan seorang hamba sebagai walinya, la'allamahu, maka Allah akan memberikan ilmu kepadanya. Kemudian pada pertemuan yang telah lalu kita menjelaskan tentang bagaimana perkataan Abu Yazid al-Bustami rahimahullah subhanahu wa ta'ala, yang mana beliau mengatakan, seandainya kalian diperlihatkan kepada seseorang yang diberikan kemuliaan yang sangat banyak, sampai-sampai karomahnya tersebut dia bisa terbang di udara, masyaallah, ini orang terbang di udara, maka kata beliau, jangan terburu-buru untuk menjadikannya sebagai panutan. Sebelum kalian melihat terlebih dahulu bagaimana dia dengan perintah dan larangan Allah, begitu juga bagaimana dia dengan batasan-batasan dan adab-adab syariah yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian sampai pembicaraan kita tentang wa min syartil wali, di antara syarat orang yang mendapatkan wilayah, yaitu adalah ayyakuna mahfudhan, orang wali itu mahfud, dijaga oleh Allah. Kalau nabi ma'sum, kalau wali mahfud. Yang dimaksud dengan mahfud, terpelihara di sini, bukan berarti tidak mempunyai kesalahan, tidak. Beda dengan nabi, beda dengan rasul. Para aulia, mereka mempunyai kesalahan, namun mereka cepat bertaubat kepada Allah, sehingga orang yang bertaubat dari dosanya disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang taubat dari sebuah dosa, maka dia sama seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa tersebut. Mudah-mudahan Allah menerima segala taubat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dari karena itu, ada juga yang mengatakan yang dimaksud dengan wali adalah al-mu'min, setiap orang yang beriman. Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi, siapa orang yang memusuhi waliku, kata Allah, faqad adzantuhu bil harbi, maka kunyatakan perang terhadapnya. Maksud faqad adzantuhu bil harbi, maka sungguh aku nyatakan perang kepadanya, maksudnya adalah wahwal halak, setiap orang yang memusuhi para kekasih Allah, maka dia sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Itu setiap orang, setiap orang yang memusuhi kekasih Allah,
Setiap orang yang memusuhi orang yang dimuliakan oleh Allah, yaitu para aulia, maka sungguh apa yang dia lakukan adalah sebuah proses dari sebuah kebinasaan yang akan dia terima. Dari karenanya, sebagian para arifina billah mengatakan, iyyaka wa mu'adata ahlillah, hati-hati jangan memusuhi orang-orang yang dekat kepada Allah. Kenapa? Karena dia punya kekuasaan, punya kedudukan. Siapa mereka? Mereka adalah para aulia Allah. Meskipun mereka berbuat kesalahan dan mereka datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dosa seisi bumi yang ada di alam semesta ini, asalkan mereka tidak berbuat syirik kepada Allah, maka Allah akan menemuinya dengan ampunan semisal banyaknya dosa yang dia bawa ketika berjumpa dengan Allah. Ini masalahnya orang dicintai oleh Allah. Maka dari karenanya hati-hati. Dan diriwayatkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dari Sayyidina Anas bin Malik rahimahullah subhanahu wa ta'ala, man adha mu'minan, siapa yang mengganggu orang mukmin, siapa yang menyakiti orang mukmin, faqad adhani, sungguh dia telah mengganggu dan menyakitiku, kata Nabi Muhammad. Wa man adhani faqad adhallah, siapa orang yang menyakiti dan menggangguku, maka sama dia mengusik dan mengganggu Allah. Wa man adzallaha ta'ala, dan siapa orang yang mengganggu Allah, falyatabawwa maq'adahu minan nar, siapkan baginya satu tempat di dalam api neraka, wal iyadzu billah subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya mencintai para aulia, mencintai orang saleh, itu tidak ada ruginya. Nah, mudah-mudahan hati kita dianugerahkan cinta dengan orang saleh, cinta dengan para aulia. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Aidarus, beliau mengatakan jumlah para aulia di setiap eranya itu tidak kurang dari jumlahnya para anbiya. Jumlahnya para anbiya 124,000. Maka setiap era tidaklah di sana wafat para aulia, melainkan ada lagi yang digantikan oleh Allah. Sehingga jumlah para aulia setiap masanya itu tidak kurang dari jumlah para nabi, yaitu 124,000 wali. Nah, tinggal kitanya aja lagi, mudah-mudahan diberikan husnudzon kepada orang lain. Nah, karena kadang-kadang tuh orang yang ada di samping kita terlihat sederhana, tapi dia mulia di sisi Allah. Sebagaimana Sayyidina Ali Zainal Abidin, buyutnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengatakan Allah menyembunyikan orang-orang yang dicintainya dari kalangan makhluknya. Maka jangan pernah sepelekan dan jangan kau remehkan siapapun orang yang kau temui. Kenapa? Barangkali dia adalah orang yang punya kedudukan di sisi Allah. Santai aja orangnya. Pinakan debu potongan. Tapi subhanallah, rubba asy'atha aghbara, berapa banyak terkadang orang yang penampilannya penuh dengan debu, acak-acakan, tidak teratur. Lau aghsama 'ala Allah, seandainya dia meminta kepada Allah, la abarallahu ghasamah, maka permintaannya akan diberikan oleh Allah. Itu ada orang diceritakan di zaman dahulu, ada orang ingin menghitung para aulia itu berapa. Ada terjadi di Syibam, salah satu tempat di Hadramaut namanya Syibam. Salat Jumat dia datang bawa kertas, bawa pulpen, ngitung. Ini seorang ini wajahnya terlihat seperti para wali, hitung 1, 2, 3. Karena wajah mereka itu, simahum fi wujuhihim min atharis sujud, wajah mereka itu terlihat bekas sujud, wajahnya terlihat dengan penuh keteduhan, wajahnya itu mengingatkan kita kepada Allah,
Wajahnya itu menjadikan kita takut kepada Allah. Wajahnya itu apabila dipandang menjadikan kita, menjadikan hati ini menjadi tenang. Dihitung 1, 2 sampai 99. Ada satu orang masuk pakaiannya biasa, dan tidak ada yang tahu orang di dalam masjid bahwasanya orang ini menghitung para aulia yang masuk di sana. Masuk orang yang pakaiannya biasa, masuk melewati orang yang menghitung itu, jadinya lain wali ini. Orangnya kada rapi pakaiannya, lain wali. Udah lewat. Ketika lewat, bebulik orang tadi. Aku masuk nang ke 100 itu. Aku masuk yang ke 100 tadi itu. Jangan lihat orang dari penampilan. Jangan nilai orang dari casingnya. Karena penampilan tidak seutuhnya mencerminkan keaslian. Yang dipandang itu hatinya. Yang dilihat itu adalah amalnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat hati dan amal. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya terus bagaimana kita berjumpa dengan orang lain? Udah sangka baik. Siapapun yang kita temui, dialah yang terbaik. Kan seperti itu kalau kita baca manaqib. Di antara syarat untuk mendapatkan keberkahan para aulia, yang pertama adalah husnudzon, sangka baik di dalam hati kita bahwasanya orang tersebut adalah benar-benar waliullah. Kalau ragu, ya kayak itu pak, minta banyu gitu, cucubaan. Tahu cucubaan lah, minta banyu pang ya, cucubaan. Lawan sidin tuh kalau pina mau ampih. Guru, cucubaan bang, kami datang ke sini aja. Tabanyu, keluarga kami garing, cucubaan kalau pina mau ampih. Sini aja sidin. Cucubaan kalau aku cucubaan cuma niupakan di sini kalau pina mau. Pina mau kabul haji tikam. Cucubaan. Tiupakan sidin, gua bulik sidin. Nah guru jepi karasnya. Aduh sah sidin. Aku karas aja dah, harusnya bakal karasan. Bulik, bulik. Pai ke rumah diminum makan. Haro meninggal orang anang minum tadi. Cucubaan. Ya Allah. Cucubaan tadi. Cucubaan pang ya kesan. Harus yakin. Nih malam Jumat rami ziarah ke kubur ini, baik ziarah ke Sungai Jingah atau ziarah Surgi Mufti atau ziarah ke Basirih atau ziarah ke Tungkaran atau ziarah ke Sungai Tuan atau ziarah langsung ke pelampaian lewatnya buliknya ke Sekumpul atau dulu sebelumnya ke Keraton ada Abah Sidin hanyar ke Sekumpul ziarah Masya Allah kemana-mana. Tapi ingat jangan kada bersubuh, ziarah sampai jam 2 sampai jam 3 bersubuh kada. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Itu subuh nang wajibnya. Silakan ziarah Masya Allah. Dari sini ziarah mau habis isya, ayo kita kawan ziarahan. Siap, kemana kita? Pokoknya gaspol. Sungai Jingah, mana-mana Basirih. Lepas itu pulang berlecut sampai terakhir parinya di Sekumpul atau di mana ya khair. Bismillah. Tapi ingat bersubuh, jangan kada bersubuh. Ziarah bagus. Hadzal Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas, guru daripada Al-Habib Ali Al-Habsyi. Guru daripada Al-Habib Ali Al-Habsyi, sahib maulid. Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, beliau ditanya, "Madza yu'ta za'iru Gabriel Wali?" Apa yang akan diberikan oleh Allah bagi orang yang datang berziarah ke kuburnya para aulia? Apa yang didapat? Beliau mengatakan, "Yu'ta ihda khaslatain." Dia akan diberikan salah satu dari dua kemuliaan. Tidak pulang dia dari ziarah tersebut melainkan dapat kemuliaan. Salah satu dari dua kemuliaan. Yang pertama, ini paling minimal. Setelah dia keluar,
dari ziarah tersebut seluruh dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Khalas. Kemudian yang kedua, dan ini yang paling tinggi. Apa itu? An yu'ta martabata dzalikal mazhur. Orang tersebut diberikan oleh Allah martabat kedudukan wali yang dia ziarahi tersebut. Jika kedudukannya adalah kutub, dia mendapatkan kedudukan seperti itu. Tergantung kedudukannya. Nah, masalahnya lagi apa? Yang ziarah ini siapa? Dan bagaimana caranya? Dan bagaimana adabnya? Kalau perempuan bibinian baik di rumah aja gini. Kedusah bermalaman. Jam 9 tulak sampai jam 2 malam nyar datang ke rumah. Urang lalu aja curiga, ai jurang datang mana nih tuh? Jam 2 malam hanya datang. Biar ai guru aja urang curiga, ini bukan masalah urang curiga. Ittaqu mawadhi'at tuhmah, hindari tempat-tempat, hindari sesuatu-sesuatu yang menjadikan orang sangka jahat dengan kita. Apa aja yang mengolah orang sangka jahat dengan kita, hindari. Apalagi bebinian, kada pas benar jam 12 malam keluyuran. Maka sambil lihat TikTok pulang, apa? Kada pantas. Kami bekakawanan juga aja, biar bekakawanan baik di rumah aja. Kena siang ada aja, ada kawa siang aja kelihatan orang. Kedusah malam. Mun handak siang lawan kuitan, ngalih lawan kuitan aja. Tulak lawan kuitan. Lawan pulang nang anehnya kubur wali diziarahi, kubur kuitan telantar. Nah, guru ini menyalah sudah nih ya. Ulun kada menyalah, ulun madakan gitu aja. Ini kubur wali, ini kubur kuitan. Ayo. Mana nang lebih utama diziarahi? Kira-kira mana nang lebih utama diziarahi? Hah? Kuitannya kan bersembahyang wali. Sidin ini jawabannya di kuitannya kada sembahyang aja wali pang urang diziarahi aja. Ini di mana ambilannya nenek? Kuitan tu sembahyang kah, kada kah, mengecubung kah, sidin nang apa kah? Nangaran kuitan tetap kuitan, itu lain hak pian, itu urusan sidin lawan Allah. Kadang-kadang seorang anak ni dengari, kadang-kadang seorang anak diuji menghadapi seorang kuitan yang mana kuitannya tersebut melakukan kemaksiatan. Itu diuji. Nang kayapa kita menghadapi mereka? Jangankan orang tua melakukan maksiat, orang tua kita kafir. Al-Qur'an mengatakan wasahib huma fid dunya ma'rufa, pergauli mereka di dunia dalam keadaan baik. Kenapa kada dijiarahi? Harusnya nang kada bersembahyangan tujuan nang dijiarahi, dimintakan ampun, nah Tuhan ampuni sidin, ampuni sidin. Wah, ini sasat badannya saudara. Ini kuitan. Kuitan lawan kubur wali. Nang bagusnya tuh napa? Kada duanya kuitan dahulu akan. Seorang wali pasti mengutamakan di sana bakti dengan orang tua. Datang seseorang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, saya ingin berjihad. Ujar Nabi Muhammad, ada bisi kuitan lah. Ada ai. Dah jihad di sana ikam. Tuh. Kuitan. Oh, situ kemari. Mobil khusus subuh Jumat, hari Jumat hendak subuh kah, siang kah, sore kah, malam Sabtu kah, ziarahi kubur sidin. Siapa orang yang menziarahi kubur kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya di hari Jumat, diampuni dosanya dan dicatat anak tersebut sebagai anak yang bakti kepada kedua orang tuanya. Hah? Ini kada. Apalagi bibinian nang handak ziarah bepadah lawan laki. Kada sing padahan, timbul hilangnya aja aja laki. Ragap, ragap, hahar, hahar bibai. Guguling sekalinya. Orangnya sudah tulak betulisan surat. Wahai suamiku tersayang.
maafkan istrimu ini. Saya yakin engkau tidak akan marah kepada saya. Izinkan saya untuk pergi ziarah keliling dari Banjar, Kaltim, Kalteng, Kalsel. Majalaki, ya Allah, ini. Nih. Limbah ini kena hanya ada pembahasannya nah. Limbah ini kena hanya ada pembahasannya. Kena kita simpan aja pembahasan itu. Mun bebinian tuh paling kancang jam 10, setengah 11 di rumah ada simpon. Kadinya kekawanannya bagus-bagus saja. Biar kekawanannya bagus-bagus. Nang bagus tuh di rumah juga simpon. Apalagi weh ini. Jalan sunyi, jangan dihayau. Kalau kopina. Tuh. Ziarah wali. Kuitan gak dijiarahi. Kayak apa? Bepadah kada lawan kuitan. Kuitan masih ada pernya. Bepadah kada lawan sidin di rumah. Wajar aja sidin sangit. Baadu lawan peguruan lain kisah. Nuh guru aja kuitan lawan menangati ulun ziarah. Bisa sidin berubah haluan kira-kira sudah nih jar. Nah gurunya nih pulang langsung taguk. Tapengaruh siapa kuitan nikam jar. Menangati orang ziarah. Nah padahal kisahnya kada kaya itu. Kisahnya kuitannya nih sangit anak datang jam 12 malam. Mahatiakan anak Nina. Kalau pina kenapa-napa bibinian pulang. Bibinian. Lain munnya lawan lakinya. Mun lawan calon aja jangan. Hanya calon. Calon belum tentu jadi. Calon. Ayo, calon jadi kada? Nah iya toh kalau ayo patua sasat pulang kayak tadi. Mbah, banyak pian kadang-kadang kan anak antu curhat guru kayak apa aja ulun kada diberiakan kuitan ke majelis. Julun taati kuitan. Sudah. Guru ja kuitan ulun kada sing sumbahyangan kaya apa ulun menagurnya. Lain urusan ikam, ikam sumbahyang. Ulun handak kuitan ulun masuk surga jua ja kaya apa ulun menagur sidin sangiti. Ya sudah, cari urang nang sidin dengar perkataannya siapa? Ketua RT kah? Meninggal guru ai ketua RT-nya aja. Mbah siapa pembakal kah? Kiau pembakal nang didengar sidin. Pokoknya kada mesti kebaikan itu datang dari kita, bisa jadi dari orang lain, suruh orang ketiga masuk di pandirinya. Pian kenapa kada sumbahyang ini kada sumbahyang juga sudah hai. Nang penting kita sudah berusaha, doakan sidin mudahan dapat hidayah. Jangan nang kada sumbahyang, nang kafir aja kita disuruh berbuat baik dengan mereka. Seandainya ada seorang anak muslim orang tuanya kafir, tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap dia adalah orang tuamu. Kadang seorang anak diuji dengan perilaku orang tua yang menyeleweng dari syariat agama Islam. Sabar, doakan. Jangan kada diziarahi lagi. Biar sih ada penyembahyangnya, bikin ziarah wali kita aja. Jangan nang kuitan mau purunnya ikam nak. Aku mahadang kiriman ikam. Kuitan datang. Maka orang dalam kubur ni pian paling himung sudah diziarahi oleh orang yang dulunya dia kenal selama di dunia. Itu paling himung sudah, dia tahu. Dan tidak ada yang paling menggembirakan mereka melebihi daripada ketika anak mereka yang datang. Assalamualaikum. Jaya sir. Hah? Nah, mudahanlah kita beruntung dunia akhirat. Anak-anak kita pulang mudahan sukses dunia wal akhirah insyaallah amin ya rabbal alamin. Nah itu jadi kadanakan imun kuitan menangati ya, ya. Ulun ditangati kuitan ulun ke majelis apa ya ini kan usah ke majelis tapi ulun hendak mendengar ilmu ya online kau tahu ulun kada cukup ya mengait kemana kah mengait apa mengait itu bahasanya apa mau spot mengait itu bahasa bahari mana mengait mau spot barang eh kada jar mau spot kada radio buka apalagi di sebilan ada jar radionya buka radio ayo apalagi alasan beh bapadah aja hendak turun bertemuan di parkiran nah sangka buruk pian gure kadinya sangka buruk pang fakta di lapangan
aku parkir di higa pohon tadi ikam di mana aja. Ulun di higa sana. Nah, lalu kecobong. Han mintu tah. Jadi dahulu kita dilajari kalau oleh almarhum Abah Guru Sekumpul ziarah sir. Garis kesidin kayak ini. Set. Hadirakan, bayangkan makam sidin. Dah ziarah di situ. Wallahi masyaallah. Ziarah sir. Pengalihnya ini memaksa, jangan dipaksakan sesuatu nang kita kada kawa tu, jangan dipaksakan. Ketika kita tahu bahwasanya kita kada kawa, jangan dipaksakan. Kalau kita memaksakan, bukan keberhasilan, bukan kebaikan yang akan kita dapatkan, tapi kehancuran dan kebinasaan. Jangan dipaksa, bujuran toh. Kendaraan toh harusnya dibuat tiba dua, pian buat tiba empat. Dipaksa kalau ngarannya. Oh ma. Apa jadinya? Soknya patah. Jalan ke tepi kawah itu nah, orangnya pulang 80 ke atas berataan. Tiup polisi, kenapa aja polisi jadi bampat? Kada muat belima bae jar. Jurang kenapa jadi bampat dibuat? Kada muat belima jinya. Ya nang kaya kuitan juga menyuruh anak jangan tinggi malam datang jam 12 paling lambat jam 4 subuhnya datangnya. Kenapa jurang jam 4? Japian jangan jam 12 solo jam 4 turun datangnya. Ya Allah, ini mengidam napa kuitannya bari mana? Han mintu tah. Mudah-mudahan kita bahagia dunia akhirat. Nah, dari karena itu, ayo. Hendak melakukan apa aja harus didasari dengan ilmu. Bujur ziarah wali bagus, ziarah orang soleh kada salah, tapi harus pakai ilmu. Apalagi bebinian banyak kajal. Nang lalakian ni pulang katujuh kajal. Kada kaya payo leh. Jakanya nah khusus lalakian-lalakian, bibinian-bibinian. Aja kada apa-apa. Ini kajal. Nah aja. Kira nang saikung pulang. Nah aja. Artinya nomor HP. Nah. Aduh. Lalu aja tuh berkat guru ja kami bertemu. Allah kananakan jua. Tu nak kuitan ai munnya anak pian perannya pina handak udah suruh naik aja masuk aja tu. Jar guru masuk aja ka dosa. Handak ziarah dalam kamar aja ikam liput bemukana ziarah sir bismillah kirim makan Fatihah lawan silin jadi aja. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang berani mengganggu waliku? Walinya kada membalas. Cuman Allah nang cemburu. Hati-hati. Maka dari karena itu tidak ada ditemukan orang yang memusuhi para aulia meninggal dalam keadaan membawa iman, dia pasti meninggal dalam keadaan su'ul khatimah wala iyadu billah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Kalau sudah Allah memerangi, datang mana hendak dapat husnul khatimah? Tuduhan riba lawan memusuhi orang wali itu kada denang husnul khatimahnya. Riba rentenir nang ketujuh ma anak akan duit. Ada dua tadi yang dinyatakan oleh Allah apabila melakukan dua perkara ini maka Allah nyatakan perang kepada mereka dua golongan. Yang pertama orang yang tidak berhenti dari transaksi riba. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih.
Allah berfirman dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, taqwalah kalian kepada Allah, wadharu ma baqiya minar riba, tinggalkan sisa-sisa riba yang belum dipungut, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar orang yang beriman. Tergantung bagaimana kualitas imannya, dia akan meninggalkan transaksi-transaksi riba. Fa illam taf'alu, jika kalian tidak berhenti, jika kalian tidak melaksanakannya, fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama. Hati-hati. Perang dari Allah dan Rasulnya. Yang kedua, mereka yang memusuhi dan membenci serta mengganggu dan menyakiti para kekasih Allah. Allah berfirman dalam hadithil Qudsi, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa orang yang memusuhi waliku, maka aku nyatakan perang kepadanya. Hati-hati. Walinya mungkin enggak ada membalas, tapi Allah yang cemburu. Hah? La ilaha illallah. Dari karenanya diceritakan ada di zaman dahulu nama seorang nabi di zaman Bani Israel, namanya Nabi Jarjis. Ada nabi namanya Jarjis. Beliau ini hidup di era penguasa yang zalim. Sehingga karena kezaliman seorang penguasa, Allah tidak menurunkan hujan. Sampai-sampai penduduk setempat mereka mengalami kebinasaan. Sampai pada akhirnya raja yang penuh dengan kezaliman itu datang kepada Nabi Jarjis tersebut. Maka pada saat itu sang nabi sedang berada di saumaah. Saumaah itu tempat ibadahnya. Sedang membaca tasbih, sedang beribadah. Maka seorang raja tersebut mengatakan, "Ya Jarjis, wahai Jarjis, saya membawa sepucuk surat yang harus engkau sampaikan kepada Tuhanmu." Ini Nabi Jarjis bingung. Apa isi suratnya? Isi suratnya, Tuhanmu harus menurunkan hujan kepada kita. Kalau Tuhanmu tidak mau menurunkan hujan, saya akan menyakitinya dengan sebuah cara yang tidak pernah sebelumnya didengar oleh manusia. Wah, Nabi Jarjis bingung. Ini kenapa nih orang? Maka Nabi Jarjis masuk ke mihrabnya dan beliau ketakutan. Maka turunlah malaikat Jibril. Turun malaikat Jibril dengan perintah Allah. Kata Jibril, "Hatir risalati allati ma'ak." Hati risalah allati ma'ak, serahkan surat yang ada pada engkau sesuai dengan apa yang disampaikan. Kata Nabi Jarjis, "Wallahi ya Jibril, saya takut. Saya takut menyampaikannya kepada Allah karena perkataan penguasa itu sangat kurang ajar, luar biasa." Maka Jibril mengatakan, "Sampaikan, ini adalah instruksi perintah dari Allah." Kemudian Nabi Jarjis mengatakan, dia berkata, seorang penguasa yang zalim, "Apabila Allah tidak mendatangkan hujan, saya akan menyakitinya dengan cara yang tidak pernah dan belum pernah didengar oleh manusia sebelumnya." Kemudian Jibril mengatakan, "Ya Jarjis, Allah bertanya kepada engkau, dengan cara apa dia untuk menyakiti Allah? Bagaimana caranya penguasa ini untuk mengganggu dan menyakiti Allah?" Maka Nabi Jarjis pun langsung mendatangi kepada seorang penguasa.
bagaimana cara engkau untuk menyakiti dan mengganggu Allah? Maka penguasa tersebut mengatakan, la gudrata li ala adhiyatih. Memang saya sadar, saya seorang hamba tidak akan pernah mampu untuk menyakiti dan mengganggunya. Saya sadar, tapi saya punya satu cara untuk menyakiti Allah, untuk mengganggu Allah, untuk mengusik Allah. Nabi Jirjis bingung lagi, bagaimana caranya? Kenapa saya tidak mampu? Karena saya dhaif, karena saya lemah, sedangkan Allah maha kuat. Kita hamba lemah, sedangkan Allah maha kuat. Dari karenanya, jangan pernah kita sebagai seorang hamba yang lemah mengadu kepada orang yang lemah seperti kita. Adukan semuanya kepada Allah. Adukan dalam tahajud kita, adukan dalam munajat kita, adukan di dalam sujud terakhir kita. Panggil namanya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kemarin malam ulun beritahukan di Masjid Nurul Ibadah, pengajian setiap malam Kamis, pembacaan kitab Riyadhus Salihin, hadis. Ulun ceritakan di sana, kami di Darul Mustafa di Hadramaut, akhir malam, ibarat subuh jam 5, jam setengah 5 atau jam 4 lewat 15, itu udah masing-masingnya santri dipimpin oleh satu orang membaca tasbih Nabi Yunus dulu 40 kali. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Dibaca 40 kali, setelah itu baru doa, kemudian menyeru, memanggil nama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mulut memanggil nama Allah, mata dipejamkan untuk lebih khusyuk, hati menghadirkan setiap kalimat ya Allah, hajat yang kita ajukan kepada Allah. Dibaca 100 kali, nikmatnya luar biasa. Orang pada tidur, kita mengangkat tangan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hadirkan setiap ya Allah, hajat kita. Ucapkan ya Allah untuk orang tua kita. Ucapkan ya Allah untuk guru kita. Ucapkan ya Allah untuk pasangan hidup kita. Ucapkan ya Allah untuk dunia kita, untuk akhirat kita, untuk di sana bisnis kita, untuk anak-anak kita, untuk muslimin dan muslimat. Terus sampai 100 kali, ya Allah, ya Allah. Yang pernah mengikuti daurah bersama kami di Majelis As-Sofa, dia faham dengan itu. Karena kemarin kami terapkan bagaimana di sana amaliyah yang dilakukan di Teri. Tuh. Setelah ya Allah sampai habis, baru di sana, ya Allahu, ya Rahmanu, ya Rahimu, ya Maliku, ya Quddus, ya Salamu, ya Mu'minu, ya Muhaiminu, ya Aziz, ya Jabbaru, ya Mutakabbiru, ya Khaliqu, ya Bari'u, ya Musawwiru, ya Ghaffaru, ya Qaharu, ya Wahhab, ya Razzaqu, ya Fattahu, ya Alimu, ya Qabidu, ya Basitu. Terus sampai Asmaul Husna 99. Kita tidak mampu bangun dari jam 4.15, ya Allah, setengah 5. Jam 5 kurang 15 menit, panggil nama Allah. Karena kemuliaan seorang mukmin ketika dia memanggil nama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Perlahan panggil namanya. Perlahan sebut namanya. Rasakan Allah mendengar kita, rasakan Allah menatap kita, rasakan Allah menyaksikan kita, rasakan Allah mengatakan, ada apa wahai hambaku, minta pasti akan aku kabulkan. Terus, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dengan gemuruh, apakan lagi di tempat yang remang-remang di sana, ya Allah, ya Allah. Hening suasananya, masya Allah, seorang hamba yang tinggal di bumi, tangannya menadah ke atas, memanggil nama Allah yang maha agung dan maha luhur. Coba, ya, apalagi malam Jumat, bismillah, coba.
Mudah-mudahan dapat taufik hidayah. Ucapkan ya Allah untuk detik-detik kematian kita. Ya Allahu ya Allah. Ucapkan ya Allah untuk ketika kita menghadapi sakaratul maut. Ucapkan ya Allah ketika nafas sudah mulai terhenti. Ucapkan ya Allah untuk kesendirian kita di alam kubur. Ucapkan ya Allah ketika kita ditinggal oleh keluarga kita dan kita sendiri di alam kubur kita. Ucapkan ya Allah untuk menghadapi pertanyaan mungkar dan nakir. Ucapkan ya Allah untuk di padang mahsyar. Ucapkan itu semua. Ya Allah, ya Allah. Apalagi sampai berlinang air mata. Ya Allah, ya Allah. Ucapkan ya Allah untuk dosa yang pernah kita lakukan. Ucapkan ya Allah untuk agar kita terpelihara dari dosa di sisa umur yang diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan dapat taufik hidayah insyaallah. Li'anni dha'if wa huwa gawi. Saya lemah sedangkan dia maha kuat. Wa ana ajiz wa huwa gadir. Saya, kata penguasa tersebut, lemah. Saya tidak mempunyai kekuasaan apa-apa. Sedangkan Allah maha berkehendak dan maha mampu. Saya tidak mampu apa-apa. Ini penguasa. Sezolim-zolimnya penguasa, kalau paham bahwa akan ada hari pembalasan, dia mikir untuk memberikan sebuah keputusan. Pejabatnya, yang punya wewenangnya, awas, kau bisa bermain, tapi ingat, akan datang nantinya hari yang engkau tidak akan pernah luput sekecil apapun kezaliman yang kau lakukan. Awas. Sampai pada akhirnya apa? Terus bagaimana caramu, kata Nabi Jarjis, untuk mengganggu dan menyakiti Allah? Ini pemungkasnya. Wa innama uzi ahbabah. Wa man adha ahbabah fagad adha. Akan tetapi satu cara yang akan saya lakukan untuk menyakiti Allah, dengan cara ini saya mampu, meskipun saya lemah. Dengan cara apa? Saya akan mengganggu orang-orang yang dicintai oleh Allah. Maka siapa orang yang mengganggu orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka sama dia mengganggu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Datang langsung Jibril. Jibril datang langsung. Ya Jarjis, wahai Jarjis, sampaikan kepada raja tersebut, la taf'al. Jangan nekat. Jangan nekat. Nahnu na'tik bil matar. Kami akan menurunkan hujan kepada engkau. Bukan berarti Allah takut kepada penguasa tersebut, namun di sini Allah ingin memberitahukan kepada kita begitu besarnya dan begitu mulianya kedudukan orang-orang para aulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah tidak akan pernah membiarkan mereka tersakiti, mereka dianiaya, mereka mendapatkan sebuah kesedihan, sehingga Allah lebih memilih dengan cara seperti itu. Bukan Allah takut dengan penguasa tersebut. Sehingga subhanallah, datang awan berkumpul. Awan mumpul semuanya, turunlah hujan. Sampai 3 hari turun hujan, masya Allah, tumbuhlah di sana yang tadinya kering jadi hijau, dan semua orang merasakan di sana kegembiraan yang sangat luar biasa. Ketika seorang penguasa yang zalim melihat pemandangan seperti itu, datang kepada Nabi Jarjis, dan Nabi Jarjis sedang beribadah. Kemudian Nabi Jarjis menemui seorang penguasa itu dan mengatakan, ya hadza ma turid minna. Wahai raja, apalagi yang kau inginkan dari saya sudah tidak mau lagi. Apalagi? Jangan engkau di sana sibukkan diri dengan, udah sibuk dengan urusanmu. Jangan ganggu saya. Jangan engkau lagi meminta untuk menyampaikan risalah, surat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh saya sangat malu dengan itu semua. Maka raja tersebut mengatakan, penguasa itu berkata, ya Nabi Allah, ma ataitu harban. Saya datang bukan untuk membawa perang. Saya datang bukan untuk mengajakmu perang, tapi saya datang untuk silma. Saya datang untuk kedamaian. Wa gadin fataha basari. Hatiku sudah mulai terbuka. Fa inna man 'amila al-ihsan ma'a aduwwihi li ajli waliyyi yajibu an tasjudal jibahu li 'azamatihi. Karena sesungguhnya orang
yang memperlakukan dengan penuh kebaikan terhadap orang-orang yang memusuhinya hanya untuk demi kekasihnya, berhak untuk dahi ini sujud terhadap keagungannya. Kata raja itu, wa ana ashhadu an la ilaha illallah wa la ma'budu bihaqqin siwa, tidak ada yang berhak disembah di permukaan bumi ini melainkan adalah Allah. Taubat jadinya. Jadinya Allah baiknya lawan aku. Aku ini kan memusuhi Allah. Memusuhi dengan cara apa? Tidak pernah menjalankan syariah. Tapi Allah berbuat baik kepadaku demi kekasihnya. Maka sudah berhak zat semacam ini untuk dahi ini sujud menghadap demi keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia pun bertaubat kepada Allah dan diterima taubatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wahakadah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita seberataan panjang umur, sehat afiat, guru-guru kita yang telah mendahului kita, wabil khusus guru kita yang kemarin telah berpulang ke rahmatullah, al-alimul fadil Kiai Haji Tuan Guru Masdar bin Haji Umar. Semoga Allah angkat derajat beliau dan Allah jadikan kubur beliau kebun surganya, dan semoga Allah balas segala kebaikan beliau di dalam mencerdaskan umat, di dalam mengajarkan ilmu kepada umat, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ulama-ulama kita yang masih ada panjang umur, sehat afiat, dan mudah-mudahan kita yang ditinggalkan senantiasa berjalan di jalan mereka, senantiasa kita menempuh manhaj caranya mereka, dan mudah-mudahan kita diistigamahkan untuk berada di jalan mereka sampai akhir hayat, dan mudah-mudahan kita seberataan panjang umur sehat afiat, yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan, dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnal khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Malam Jumat yang akan datang pembahasan kita adalah tentang ibadah apa yang paling dicintai oleh Allah di dalam mendekatkan diri kepadanya. Apa? Bagaimana? Ibadah yang bagaimana? Yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam mendekatkan diri kepadanya. Nah ini para awliya. Nah, para awliya. Ada Imam Syafi'i mengatakan di dalam perkataannya, laula suhbatul akhyar wa munajatul haq ta'ala bil ashar ma ahbabtul baga fi hadhihi dar. Beliau mengatakan al-Imam Syafi'i, laula suhbatul akhyar, jikalau tidak ada hubungan dengan orang-orang para aulia, orang-orang pilihan, jikalau tidak ada munajat kepada Allah di waktu sahur, saya tidak mau lama-lama hidup di dunia ini. Tidak mau saya. Al-Habib Umar mengatakan, musahabatul rijal dawil wafai, punya hubungan dengan orang-orang yang menunaikan janjinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, na'imul khuldi fi daril fana'i, nikmat yang kekal meskipun kita masih ada di dunia yang fana ini. Murafaqatul kirami ajallu ghunmin, berteman dengan orang-orang mulia itu adalah keuntungan yang besar. Bidid dunia wa fi daril bagai, di dunia dan besok nantinya di negeri akhirah. Dari karena itu jangan sia-siakan keberadaan para aulia, keberadaan para salihin, sampai mereka mengatakan awthag a'mali indi, ada yang mengatakan di sana mereka, amalku yang paling aku harapkan adalah hubbi lirrajulis salih, kecintaanku dengan orang salih. Sampai al-Imam Syafi'i mengatakan, uhibbu salihina walastu minhum, saya cinta dengan orang salih meskipun saya tidak termasuk bagian dari mereka, tapi yang saya harapkan kecintaan saya dengan orang salih adalah syafaat mereka nantinya besok di hari kiamat. Sampai di antara mereka ada yang mengatakan seperti Sayyidi Ahmad Ar-Rifa'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala, musahabatu ahli taqwa, mempunyai hubungan dengan orang yang bertakwa, ni'matun azimah, ni'mat yang sangat besar,
min ni'amillahi 'alal 'abdi, yang itu adalah termasuk bagian nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Dari karenanya Abah Guru Sukumpul pernah menjelaskan di dalam acara haul Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim Saman Al-Madani, beliau mengatakan di dalam salah satu ceramahnya, min wajibatil qalbi mahabbatus salihin. Salah satu tugas hati kita, kewajiban hati kita adalah mencintai orang-orang saleh. Nah, ajarkan anak-anak kita agar mereka mencintai orang-orang soleh. Cintai orang yang memang kita diperintahkan oleh Allah untuk mencintainya. Muliakan orang-orang yang memang kita dianjurkan oleh Allah untuk memuliakannya. Agungkan setiap orang yang memang kita dianjurkan untuk mengagungkannya. Jangan membenci dan mencintai karena syahwat dan nafsu. Karena setiap sesuatu yang dilakukan bukan karena Allah, tapi karena syahwat, karena nafsu, maka akan berakhir dengan kebinasaan. Akan tetapi setiap sesuatu yang dilakukan karena Allah, al-hub fillah wal-bughd lillah, cinta karena Allah, benci karena Allah, adalah salah satu tali yang sangat kokoh dan kuat di dalam rantaian keimanan. Sampai Al-Imam Al-Haddad mengatakan bahwasanya, mahabbatuhum dini wa fardi wa sunnati wa urwati al-wuthga wa afdalu ma'indi. Beliau mengatakan cinta dengan orang soleh adalah dini, bagian agamaku, fardi, kewajibanku, wa sunnati, dan adalah caraku, jalanku, wa urwati al-wuthga, dan tali yang paling kuat yang aku miliki, wa afdalu ma indi, dan cinta dengan orang soleh adalah amal yang paling istimewa yang aku miliki. Dari karena itu yuk kita jangan mencintai dan membenci orang karena nafsu, karena syahwat, karena kepentingan dunia. Benci dan cintailah seseorang karena Allah. Bagaimana caranya? Lihat apa yang dia lakukan, apakah sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Jika sesuai, cintailah orang tersebut, karena cintanya kita karena Allah, bukan karena selain darinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barokahnya, mudah-mudahan kita berataan panjang umur, sehat afiah, mudah-mudahan kita seberataan wafat dalam keadaan husnal khatimah. Amin amin ya rabbal alamin.